Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian lihat aku bertaus ya, silakan kalian like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share video aku ke teman-teman kalian. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa memakai topi. Sebelum saya mulai pidato ini, perkenalkan diri saya ini. Nama saya Anudifatul Fawaza Adaima dari sekolah SD Islam Integratif Al-Qais. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh kaum muslimin di dunia, sebab bulan tersebut dipenuhi oleh BBM, yakni berkah, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang awalnya satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. Teman-teman online yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan banyak sekali loh keutamaannya. Mau tahu keutamaannya? Kalau mau, sini aku kasih tahu. Yang pertama, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran turun tidak langsung terwujud menjadi Al-Quran seperti ini, tapi dengan berangsur-angsur. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yang dimaksud malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan ini bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Agar kita bisa mendapatkannya, kita harus memperbanyak ibadah seperti salat, sedekah, infak, dan lain-lain. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban itu adalah puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah adalah premium atau prei mangan karo minum, dan menahan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas ke orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Ridwan untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya dan akan memerintahkan malaikat Malik untuk menutup pintu neraka seerat-eratnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur sama panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.